Operasi pengambilan jantung ikan pari. Ayo guys, kita ambil jantung ikan pari. Kenapa harus ikan pari? Soalnya pas kemarin belanja tiba-tiba ada ikan pari di dalam plastik belanja aku. Kayaknya penjualnya ngebonusin gitu. Daripada nggak tahu mau diapain, mendingan kita bedah buat dipelajari. Ternyata lubang insangnya ada di bagian bawah. Mulutnya juga lucu banget. Terus di bagian ekor dia punya senapan. Ini berfungsi sebagai sengatan dan beracun. Jadi hati-hati ya guys. Oke, sekarang aku mau bedah dan cari jantungnya. Harusnya sih ada di sini. Kita bedah yuk dari mulutnya. Kita potong membujur. Kaget banget pas aku buka kok nggak ada ya guys. Bener-bener kosong. Apa iya di sini? Ternyata itu bagian otak. Coba kita buka bagian bawah ya guys. Kita keluarin dulu organ-organ lainnya. Lagi sibuk nyari jantung, tiba-tiba ada yang manggil aku. Hang. Saudara kembar aku mau lagi janjinya. Aku bakal tepati janji. Buat eksfoliasi pakai exfoliating gel dari Clara Beauty. Ini cuma 3 menit. Yang baru mau coba eksfoliasi mending kalian lihat video ini. Praktis banget, tinggal langsung diaplikasikan ke wajah. Ini bisa 15 kali pemakaian. Kandungan AHA, PHA, PHA. Bagus buat ngangkat sel kulit mati dan mengecilkan pori. Terlihat kotoran di wajah kembaran aku terangkat. Kulit yang semula kasar, pori-pori besar, sekarang jadi cerah dan halus. Umil, busui dan 13 tahun ke atas bisa pakai. Ternyata letak jantungnya ada di sebelah sini. Langsung aja yuk kita ambil pelan-pelan. Kecil banget. Sekecil ini bisa memompa darah seluruh tubuh. Next kita bedah ikan apa lagi ya guys?